semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi aku tuh habis bikin dessert yang kekinian, cantik, mewah. Tapi teman-teman percaya nggak sih? Tadi aku beli bahan-bahan ini semua untuk bikin si cantik ini, aku cuman habis 19.000, bahkan masih kembali 100 rupiah. Berarti aku habis 18.900. Bayangin kan, percaya nggak sih? Aku jadi 4 cup. Dan ini kalau misalkan kita beli di luaran gitu ya, mungkin 1 cupnya bisa lebih dari 20.000 ya kan? Mungkin bisa 25 atau 20. Dan ini aku nggak pakai whipped cream. Tapi lihat, cantik banget kan, seperti kayak whipped cream. Nah, teman-teman penasaran gak sih gimana rasanya ini? Tapi sebelum kita icip-icip si cantik nan mewah ini, teman-teman tonton dulu gimana cara aku bikinnya ya. Ini dia. Sebelum masak, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Di sini ada mangga, terus ada biskuit. Di sini aku pakai biskuit biskuat. Terus ada gula pasir, tepung maizena, susu UHT, terus air putih. Di sini juga ada pandan. Nah, pandan ini cuman nanti dibuat untuk pemanis aja buat garnish. Jadi nggak jadi bahan utamanya. Ya, ini dia bahan-bahan yang kita perlukan kali ini. Untuk detail resepnya nanti berapa takarannya, berapa gram atau berapa sendok, ntar teman-teman cek di description box di bawah ya, di bawah sini, oke? Ini kita masak dengan api kecil ya. Masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air ya. Thank you.
Gimana teman-teman? Sudah lihat prosesnya? Gampang banget kan bikinnya? Sekarang saatnya kita icip-icip. Penasaran banget kan gimana rasanya? Aku juga penasaran sih. Kita mulai dari mana nih, gengs? Aku udah bingung. Kita coba yang tengah deh. Cantik banget kan? Ini enak banget kalau dingin sebenarnya. Tapi karena aku udah gak sabar pengen nyobain, jadi aku coba sekarang aja. Nih, lihat lembutnya. Tuh. Wow. Wow. Lihat. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, gengs. Mangganya. Ya. Enak, lembut. Lumer. Enak banget ya. Enak banget, lembut banget, lumer. Teman-teman harus coba ini nih. Yes, gini aja sih video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan ini juga manisnya pas banget aku dibikinnya ya. Oh iya teman-teman, untuk tahu resep detailnya jangan lupa cek di description box di bawah ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan mohon maaf jika ada kesalahan baik yang aku sengaja maupun gak disengaja. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.